Halo guys, ketemu lagi dengan saya Cupri Moto Vlog. Jadi di video kita kali ini kita akan mencoba mengaplikasikan warna candy tone oranye dengan menggunakan warna dasar chrome, teman-teman. Dan untuk warna candy tone oranye ini adalah warna terbaru dari produk Diton Premium dengan kode 9305. Oke, gak usah berlama-lama, langsung saja kita coba. Oke guys, untuk media yang akan kita coba kali ini adalah media visor. Dan untuk bahan dari visor ini sendiri yaitu berbahan plastik polikarbonat, teman-teman. Oke. Dan untuk media kita kali ini kita tidak perlu menggunakan primer grey dengan kode 9120, produk dari Diton Premium, dikarenakan untuk media kita kali ini adalah media yang masih bersih, belum terkena cat atau belum pernah cat atau dicat sebelumnya. Jadi kita tidak perlu menggunakan primer grey, teman-teman. Oke guys, berhubung media sudah bersih, selanjutnya kita langsung semprot saja menggunakan warna dasar chrome produk dari Diton. Untuk kodenya sendiri, untuk varian chrome ini tidak ada kodenya. Apabila teman-teman ingin menginginkan warna chrome ini, kalian bisa beli langsung saja bilang warna chrome produk dari Diton. Oke, langsung aja kita aplikasikan warna chrome tipis-tipis ke media sampai warna chrome rata pada media. Nah, oke teman-teman, untuk efek chrome-nya sendiri seperti ini. Ini tidak 100% seperti chrome ya, namun mendekati chrome. Nah, untuk bayangan saya juga terlihat di sini. Nah, bayangan dari tangan saya ini tidak 100% chrome, hanya mendekati chrome, teman-teman. Oke, setelah ini kita semprot menggunakan warna candy tone oranye dan kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Oke, langsung saja kita aplikasikan. Oke guys, langsung saja kita aplikasikan. Untuk kode dari candy tone orange-nya sendiri yaitu 9305, produk dari Diton Premium. Oke, langsung saja kita coba. Guys, untuk warna dari candy tone oranye produk dari Diton Premium dengan tak memakai warna dasar chrome, hasilnya seperti ini. Dan setelah ini akan kita clear dan kita lihat untuk finishingnya nanti hasilnya akan seperti apa. Jika belum di clear, hasilnya seperti ini, teman-teman. Oke, setelah ini kita clear. Oke guys, untuk finishing di sini saya menggunakan clear produk dari Diton Premium dengan kode 9128. Clear sekaligus aktivator, jadi bisa digunakan sebagai aktivator water film, teman-teman. Cukup praktis sekali. Oke, langsung saja kita aplikasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung becek aja, gak apa-apa.
media kita kecil, jadi berani. Oke, kita tunggu kering dulu teman-teman. 2000 years later. Oke guys, untuk hasil dari warna candy tone orange menggunakan warna dasar chrome produk dari Diton Premium, hasilnya seperti ini. Jadi bisa kalian nilai sendiri, untuk warna candy tone orange-nya cukup cakep banget. Lumayan menginspirasi buat teman-teman apabila teman-teman menginginkan warna candy tone orange. Jadi untuk produk Diton Premium sendiri, dia itu cukup praktis dan harganya cukup terjangkau. Dan satu lagi, dia tahan bensin, cepat kering, dan sangat mudah sekali untuk kita aplikasikan. Cocok untuk pemula. Dan bisa kalian sendiri untuk kilap dari clear-nya juga istimewa. Ada kinclong-kinclongnya seperti ini. Dan bisa kalian coba. Oke guys, untuk video review warna kita kali ini cukup sampai di sini saja, dan semoga video kali ini bermanfaat serta menginspirasi teman-teman semua. Akhirul salam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. Dadah. Upon a time a little man running for my guys in Azkaban, playing with a little toy, a little bit of joy. It's the man, the bastard boy, hiding in the city hall full of running for my men, rough and corrupt, playing with a little toy, a little bit of joy. It's the man, the bastard.